Proses pemasangan velg Minas ring 15 warna white putih. Oke, beres, tinggal pompa. Halo, selamat sore. Balik lagi dengan Ultran Modification Purwokerto. Di video kali ini saya akan memvideokan atau menyajikan kayak makanan ya. Makanan kita sehari-hari yaitu velg. Nah, ini velg kita lagi pasang modelnya HSR Wheel tipenya Minas. Ini warna putih. Kebetulan warna putih, guys. Profil bannya itu yang dipakai 185 60 15. Bannya di Porsium. Oke, velgnya ini ring 15 lebar 6,5 dan offsetnya berapa? 40. Offsetnya itu 40. Lu kamu lagi ngapain, guys? Astagfirullahaladzim. Halo? Ngomong dong, ngomong. Subscribe gitu. Jangan lupa subscribe. Malah pegangannya ini anak murid. Nah, ini pemasangan di mobil Toyota Vios. Vios warna hitam pakai velg ring 15. Kita lihat detail-detailnya. Nah, pionernya adik nih. Kita lihat posisi terpasang nanti setelah turun semua ya. Ini belum turun semua, tinggal satu biji, dua biji dipasang. Nanti kita lihat posisi turunnya. Lagi proses pemasangan. Gimana perasaan Anda? Rasanya agak deg-deg. Rasa jantung. Sangat menegangkan. Anakmu sih dalam mobil-mobilannya, Rom. Rom. Nah, posisi turunnya ya. Ini karena di mobil Vios ya. Jadi Vios itu kalau velgnya nggak belang, dia agak masuk sedikit bagian bodinya. Pas sih, fitmentnya pas banget. Standar, pakai ban 185/60, standar juga. Posisi pasang. Yuk kita coba mendekat yang ownernya. Dek, jangan lupa subscribe gitu. Jangan lupa subscribe. Bisa, ayo. Jangan lupa subscribe. Malu. Putih ya. Wah, keren ini. Rapi banget. Oke, kita lihat posisinya.
Ganteng beb. Kita lihat posisi sudah terpasang semua dan hasilnya keren banget, pas banget warna hitam, velgnya warna putih. Oke, buat kalian yang mau modifikasi silahkan datang ke Ultron Modifikasi di tempat Purwokerto. Purwokerto, Karangpucung. Oke, gimana? Subscribe? Jangan lupa. Oke, guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sesi di luar ya. Mau kita foto dulu. Di foto dulu, guys. Bosku, mumpung masih terang. Hop, oke, mantap. Keren banget ya. Oke, tinggal proses sporing. Masuk ke sporing. Apa yang markirin? Masuk sporing, kita setel dulu biar nggak makan sebelah. Lagi proses sporing, habis ganti velg.